Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep terong kukus daging ayam cincang. Mudah dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, terong ungu, daging ayam cincang, jahe, bawang merah, bawang putih. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Untuk membuat saus, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh gula merah, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh tepung maizena, tambahkan air secukupnya, aduk sampai merata sampai bumbunya larut. Bawang merah diiris tipis, jahe diiris tipis, bawang putih diiris tipis. Terong yang sudah kita cuci bersih dipotong di kedua ujungnya, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Setelah bahannya sudah siap semuanya dan airnya mendidih, kita kukus terongnya selama 10 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe sampai harum. Tambahkan daging ayam cincang. Aduk-aduk sampai berubah warna. Tambahkan saus yang sudah kita racik. Aduk-aduk dan masak sampai matang. Setelah matang dan kuahnya mengental, kita masukkan terong yang sudah kita kukus. Aduk-aduk sampai merata supaya tercampur dengan bumbunya. Terong kukus daging ayam cincang mudah, simple, dan gampang. Pastinya disukai oleh keluarga. Masakan sehari-hari sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.